bius lah bagian keplok-keplok aman kono dicuwegan sapa ning kidul surban kawung sampe diculne wong Jawa ngono. Oh wong Jawa ngono ya. Jak nu lo, aduh. Sih. Neki. Halo Ma. Bayu. Aku untuk ku anu, loro untu. Hah? Aku guing. Domo ya percaya tesu. Kang Jack. Ben. JK Channel ben adep-adepan ngono. JK Channel meruntus meruntus ki ora ning tisu ne. Wonten panyuwunan bisnis nika. Kau emang kenapa kami sosolan? Ya kalau nggak kami sosolan, nggak unik. Nggak unik itu ya. Itu rasanya kami sosolan kayak gitu ya. Kalau kamu lihat tahu kami sosolan kok guyu? Ya nanti buat bahan. Ki Mbak Afin. Istirahat maghrib. Nggak jadi ini gini terus. Yusir murah mudun mudun apa ya? Mudun apa sangat tuh. Sejancuk yo. Iki ngene yo. Lho ora-orane delik lah. Kono nek pocok kono yo. Aku anu M to. M. Aku menek. Sapal. Sapal. Ini diberi layar, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, serta barokah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya semua. Hadirin muhtaram yang dimata para ulama, para kiai, Bapak Haji, Ibu Haja, Ibu Dai, serta para sesepuh yang selalu kita takdimi serta kita harapkan barokah doanya. Wabil khusus Sohibul Fadilah Al-Qaram Gus Iqdam, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam, sekaligus pendiri Majelis Taklim Sabirut Taubah dari Blitar, Jawa Timur,
yang kita nanti-nantikan barokah tetes nur ilmunya dalam pengajian akbar hari ini. Segenap Dewan Asatidah Yayasan Pondok Pesantren Hasanul Rogo Jumok Kebon Sari Madiun serta Dewan Pengurus yang kami muliakan, dan tak lupa yang kami hormati serta kami takdimi Al-Mukarram Penyanyikun Bapak Kiai Haji Dr. Mustofa Ibrahim. Aku sakit bar jam misa mau. Jataku jam telu tau misa. Bapak Kiai Haji konten. Yang kami hormati serta kami takdimi Bapak Kiai Masuri. Yang kami hormati serta kami takdimi Bapak Kiai Akhidin Azizi. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Kamrudin MSC. Hadirin yang berbahagia, serta lalu kami sampaikan salam hormat kami kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Porokopinca, Kecamatan Kebonsari. Kami sampaikan terima kasih dan salam hormat kami kepada yang berhormat Bapak Camat Kebonsari, Bapak Tarnu Asidik SAGMS. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kebonsari AKP AKP Dwi Boru Santoso. Yang kami hormati Bapak dan Ramel Kebonsari, Bapak Kapten CHP Totonando, serta yang kami hormati Kepala Desa Kebonsari Ibu Hajah Diah Kurniati Sarjana Sosial. Hadirin hadirat yang berbahagia, serta segenap santriwan santriwati Yayasan Pondok Pesantren Hasan Turunggo Dusun Jumok Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Madiun yang kami banggakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmatan iman dan Islam. Kita dapat bertemu dan bersilaturahim dalam acara pengajian akbar untuk memperingati harlah ketiga Yayasan Pondok Pesantren Hasan Turunggo Jumok Kebonsari Madiun. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok yaumil kiamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Narto Aji berdiri di sini mengemban amanah sebagai pembawa acara dalam peringatan harlah ketiga Yayasan Pondok Pesantren Hasan Turunggo Dusun Jumok.